Mbak, Mbak Paijam, Rinio, tak kandani. Aduh, mampir kok ini luar nanti sih. Ono apa tuh Mbak kok ngaget-ngageti aku wae to. Aku iki teneng warung, Mbak. Aku ate tuku anu bahan apa ya? Aku ndelok ning TV ku lho, Mbak, jarene iso nggawe masker iso awet muda ngono lho ning wajah iki. Dadi aku arep ning warung iki mang ceritane. Halah, wis ra usah ning warung-warung ritek, mampir kok ini tak warai nggawe masker lek awakmu iku pengen awet muda. Ya to? Awakmu pengen awet muda to? Ya mesti to, Mbak. Apa ini wong wedok iku pengen cepet tuwek? Kabeh wong wedok iku sing jelas ya pengen ayu, pengen awet enom, pengen glowing ngono lho, Mbak. Dadi iki ben bojone iki ya ora ngelirik wanita liya ngono lho, Mbak. Oh, ya wis lek ngono jam tak warai. Nah, ning kene aku duwe tepung beras iki lho, tepung beras iki aku mau turane gawe jenang ya, nggih jenang sumsum. Lah, kowe iso gawe tepung beras iki jem, terus tambah ono karo madu. Madu duwe ya mesti duwe lah madu. Persiapan ibu rumah tangga ning omahku harus ada madu. Jem. Dadi nggo apa madu ku gak kan akeh gunane. Lek anake panas, semlenget, dikiai diombeni madu. Lek awake dhewe maem roti kok kurang legi ditambahi madu. Madu iku manis. Jadi, kedua bahan iki jem, tepung beras karo madu iki nek mok dadekne siji nang piring, mok ublek dadi siji, terus mok temblokne ning wajahmu, kuwi rutin ping telu sedin, ora sedino, seminggu ping telu yo. Awakmu ku mesti wajahe putih. Wah, lah mong nganggo iki to, Mbak. Mau nganggo tepung beras karo ditambahi madu iki nggon namu iki. Tak penek no iki yo, Mbak. Tak gane mulai dadi aku ndak usah ning warung. Tak cuman ngangge dua bahan iki aku wis awet putih dan awet muda. Yo wis aku tak gawe cara iki ae, Mbak, sing sampean ajari. Tak peke yo, Mbak, iki. Iya, jem peken tepung berasnya, peken madune yo peken. Aku isin duwe, aku isin duwe kuwi peken gek mulya nggawe masker yo tepung beras sing tak warai mang. Mbak, nah ini kita pek lo yo, tak gomule lo yo. Tenan yo, Mbak, matur suwun yo. Aku wis diwarai gawe masker, dadi aku ora sido ning warung tuku bahan-bahan. Duitku tak saki meneh, sesuk nggo tuku jajan anakku. Yo wis yo, Mbak, ngono wae matur suwun ya aku balik yo. Bye bye. Bye bye. Selamat digolek bojoku aku engko. Bye bye. Bye bye. Aduh, lucu ngakak. Itu tadi sekilas ya guys. Itu tadi adalah teman aku yang tinggal di sekitar rumah aku sini. Dan dia itu sangat pengen banget. Wajahnya itu putih, glowing, dan awet muda gitu loh katanya. Ngelihat di tipi-tipi kayak gitu. Jadi kebetulan aku habis bikin masker. Dan aku kasih taukan ke dia agar dia itu bisa memiliki kulit wajah yang putih, glowing, awet muda yang seperti dia inginkan gitu loh guys. Ini adalah sekedar guyonan aja ya, just for fun. Tapi juga ini sangat mengedukasi banget buat kalian yang kepingin wajahnya itu sehat, putih, glowing, dan awet muda. Dan yang jelas itu tidak memerlukan budget yang mahal. Jadi cara mengajarkan membuat masker yang sederhana dan alami serta bagus banget untuk kulit ini. Jadi gak ada salahnya kita berbagi dan share ke teman kita, ke tetangga kita ya guys, agar mereka semua juga memiliki kulit wajah sehat, putih, cerah, glowing, dan yang jelas itu awet muda. Jadi membuat orang lain happy itu dengan ikhlas gitu, kita tuh gak ada salahnya ya guys. Nah, semoga ini tadi guyonan bahasa Jawa yang bisa menghibur kalian di rumah ya guys. Oke, thank you for watching. See you. Bye-bye.